Sapi Seno milik dari Mas Hermawan ini pertama kalinya dan kesempatan berharga bagi saya untuk menaiki sapi PO ini, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore para juragan dan teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya Oki Sudin, teman-teman. Dalam kesempatan video kali ini saya berkesempatan menaiki sapi PO. Teman-teman bisa lihat, wah ini saya menunggangi sapi Seno dengan bobot kurang lebih sekitar berapa ini, Pak? 850 kilo, teman-teman. Wah, kali ini saya berapa, Mas? Wah, ini saya sedang menaiki, teman-teman. Oke, teman-teman, jangan lupa untuk support channel saya, teman-teman. Ini pengalaman kedua saya. Ini sapi putih pertama yang saya naiki. Sebelumnya ada sapi jenis merah. Sapi jenis merah dulu saya naiki adalah sapi Broto Seno, teman-teman. Dan kali ini sapi ini adalah sapi Seno milik dari Mas Hermawan. Ini pertama kalinya dan kesempatan berharga bagi saya untuk menaiki sapi PO ini, teman-teman. Mantap sekali. Wah, ini saya dapat masukan badan saya terlalu berat katanya. Sapi Seno terlalu keberatan menerima beban saya, teman-teman, karena beban saya kurang lebih sekitar 75 kilo, hampir 80 kayaknya. Jadi ini Seno rada kesusahan, keberatan, tapi ini pengalaman menarik saya, teman-teman. Di kandang dari Setia Farm ini saya bisa berkesempatan menaiki sapi PO dari Mas Hermawan, dan suatu kebanggaan tersendiri bagi saya dapat kesempatan bisa menaiki saya sapi PO ini, teman-teman. Mantap sekali. Mantap. Tinggi sekali, teman-teman juga bisa lihat di belakang sapi itu ada Mbah Gareng. Di sebelah kiri atau kanan saya, teman-teman, ini ada Mbah Gareng. Terus sebelahnya ini ada siapa, saya agak lupa, teman-teman, namanya. Ini sapi-sapi koleksi dari Mas Hermawan. Mantap sekali. Kesempatan saya bisa menaiki sapi PO. Teman-teman bisa berkunjung nanti di kandang dari Mas Hermawan, karena Mas Hermawan cukup terbuka. Bisa berbagi informasi dengan teman-teman bagaimana tips cara perawatan, baik pola pakannya ataupun proses pemeliharannya, teman-teman. Mantap sekali, suatu kebanggaan dan kehormatan saya bisa menaiki sapi PO di kandang Setia Farm, teman-teman. Bagi teman-teman YouTubers yang lain, ada challenge buat teman-teman semuanya. Ayo kita naik sapi bersama-sama. Pengalaman saya, teman-teman. Iya, 4 tahun. Ya, umur 4 tahun ya, teman. Ini nggak dirayakan ulang tahun, Mas. Seperti Pak. Nggak dirayakan. Mantap, teman-teman. Ini pengalaman berharga. Oke. Seno, mantap sekali. Umur tinggi sekali. Ini pengalaman berharga saya, teman, bisa menaiki sapi ini. Dan tadi naiknya juga cukup mengkhawatirkan. Mantap. Bisa nanti diambil fotonya, Mas, buat foto sahur. Mantap sekali, teman. Nah, ini channel nanti rencana akan coba jalan-jalan bersama.
sama Mas Hermawan nanti insya Allah. Iya Mas, apa enggak Mas? Mantap. Saya mau mencoba seperti Mbak Guntur, kayaknya nggak bisa kalau saya suruh berjalan, apa suruh berdiri dengan gaya khasnya itu udah latihan bertahun-tahun mungkin Mbak Guntur. Salam hormat Mbak Guntur, aku none Mas Hermawan iki numpak satu PO gile. Kabutan kayaknya. Jola. Sekali. Teman-teman tertarik? Oke, teman-teman bagi yang ingin bersilaturahmi bisa berkunjung di kandangnya Mas Hermawan yang beralamat di Jalan Dendles. Desa apa ya Mas? Kalau boleh tahu Mas? Depok. Depok. Desa Depok, Kecamatan Ngombol. Kecamatan Ngombol, Kabupaten Bojonegoro. Nanti info lengkapnya bisa di bawah ini teman-teman. Nanti teman bisa kalau ingin bersilaturahmi bisa kandangnya Mas Hermawan. Lebih tepatnya di jalur Dendles Jalan Selatan, teman. Mudah dan sangat enak sekali aksesnya. Teman-teman bisa rest nanti di rumah makan Mas Hermawan, nanti bisa silaturahmi di kandang dari Mas Hermawan. Terbuka, yang penting nanti teman-teman bisa berjanjian dulu sama Mas Hermawan.